Okay, hi. Hari ni Cik Ain ada barang daripada Shopee. Cik Ain ada beli kitchen gadget. So, Cik Ain nak try kitchen gadget daripada Shopee hari ni. Tak banyak tapi boleh lah. Ta-da! Alright, so kita try. Cik Ain ada tempat siang ikan untuk buang sisik dia. Yang kedua, Cik Ain ada apa? Grater macam tu untuk bawang putih punya. Cik, macam tu. Alright, yang ketiga kita ada, okay, ini untuk nenas. Nenas punya mata, nak buang mata dia. So, kita tengok senang ke tidak guna benda ni. Dan yang keempat, ini apa? Kita tunggu nanti. Ta-da! Okay, Cik Ain ada nenas, ikan dengan bawang putih. So, kita nak cuba. Alright, so kita buang dulu dia punya. Kupas je macam biasa. Cik akan potong macam ni untuk buang dia punya mata. Okay, kalau tak kita akan potong macam ni, betul? Okay, so kita try gadget dia. Macam ni kot, tarik sini kot. Macam mancur je kan? Dia silap cara. Itulah, satu. Oh! Ah, okay, ni baru senang, baru tancur. La ilaha illallah. Aduh, itulah Cik Ain jarang guna gadget-gadget ni. Ha, tu baru nak try. Ah, gitu. Tapi macam lambat lah guys. Kan? Dia cocok dia, tarik. Ah, macam tu. Ah, so siapa tripophobia mungkin tak boleh nak guna benda ni kot. Okey, dah siap. Satu, letak tepi. Okey, gadget yang kedua Cik Ain ada adalah tempat siang sisik ikan. Okay, Cik Ain ada cakap, so korang pakai lah ikan apa yang bersisik kan? Oh, kena guna kekuatan kat ni. Tapi still bersepah tak? Kena macam ni. Haa, sini. Sebab ni dia masuk dalam bekas dia. Haa, so tak adalah bersepah sangat kan? Okey lah, dia bersepah lah juga tapi sikit lah. Tak adalah teruk sangat nampak dia masuk dalam tu. Not bad jugalah benda ni. Tak adalah bersepah sangat pun. Tapi a bit bersepah. Tapi tak banyak sebab banyak yang dikumpul dalam ni nampak ni. Okey, done. Alright, yang ketiga adalah Cik Ain nak yang untuk grated. Haa, tak kisahlah bawang putih ke halia ke apa. Dah ada bawang putih, masukkan je. Tekan. Wow. Hello. Convenient gila. Rasanya benda ni macam wajib setiap orang kena ada kan. Satu rumah mesti ada satu. Tidak senang. Tak payah nak ketuk-ketuk ke apa. Murah pun murah. Rasa RM1 lebih je harga dia pun. Ini very recommended. Berapa bintang Cik nak bagi? 5/5. Kena ada. Okay, gadget yang terakhir adalah benda ni. Okay, benda ni sebenarnya penapis. Kita kalau masak nasi kan, kita basuh beras tu mesti selalu beras tu masa kita tapis dia terkeluar-keluar kan. Ha, cara dia ini Cik Ain masukkan, selitkan kat tepi ni. Kita selit je kat tepi ni. Just tuang je tengok sikit. Ha, kau barulah tak ada beras-beras terkeluar. So ni bukan beras je, so depends lah kalau korang nak basuh apa, kacang soya ke kacang hijau, kacang hitam ke, semua boleh. Okay, Cik Ain bagi 4 bintang kat sini. Sorry, Cik Ain bagi 5 bintang juga. Sebab dia convenient. Dia murah dan juga tak membazir pun beras-beras kita. Alright. So nanti Cik Ain akan letakkan link dekat bawah ni. Korang boleh tengok link. Nanti Cik Ain letak je link kat mana Cik Ain beli. So overall rasanya semua agak berguna lah. Dia memudahkan kerja. Dia membantu lah. Tak adalah dia useless ke apa. So terpulang lah you guys nak beli ke tak. Okay, insyaAllah nanti Cik Ain akan cari lagi kitchen-kitchen gadget daripada Shopee. Nanti Cik Ain buat review lagi. Okay, bye. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Spinner Recipe. Okay, bye.